Cukai Apple ini banyak sekali manfaatnya, kayak contohnya bisa mengatasi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, back to my channel. Nah, untuk hari ini aku akan sharing ke kalian cara pembuatan resep cuka apple. Cuka apple ini banyak sekali manfaatnya, kayak contohnya bisa mengatasi masalah muka, kayak masalah jerawat dan yang lainnya. So, jadi kalian jangan risau kalau seandainya kalian di kedai tak menemukan cuka apple, karena kan tak semuanya menyediakan cuka apple, tak payah risau. Kalau seandainya buat sendiri itu kan lebih jimat, cuman bahannya sangat simple dan sederhana. Karena ini mudah sangat, terus pantengi video ini ya, aku akan bagikan, akan share kalian cara pembuatan cuka apple. Terus bahan yang aku pakai ini yaitu, ini pakai apple, aku pakai apple yang Red Delicious. Satu aja saya pakai satu, gula pasir, botol yang ada tutupnya, pisau, sudu, corong ini, dan air panas. Dan kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita pakai gula. Ini. Aku hanya menggunakan gula satu sudu je. Satu sudu. Kita cairkan. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita sediakan. Botol-botol mana saja, karena saya adanya botol ini, so saya masukkan ke botol sini. Dan kemudian kita masukkan apple-nya. Ini saya potong panjang-panjang kayak gini biar nanti mudah keluar ketika nanti sudah sekitar 2 minggu baru kita keluarkan.
Kita pakai ini lagi bantuan. Ini seperti ini. Nih jadinya seperti ini. Dan kita ini kita biarkan selama kurang lebih 2 minggu. Selepas 2 minggu nanti kalau ini udah selepas 2 minggu kita tinggal keluarkan apelnya atau boleh kita pindahkan ke dalam ruangan lagi ke dalam suhu ruangan. Ini yang penting selama 2 minggu ini kita tak utik-utik kayak tak kita buka dan jangan sampai terkena sinar matahari. Pas itu kita pindahkan. Nah, dan ini saya sebelumnya udah mencoba buat juga sudah membuat scrapple dan ini hasilnya. Oke, gitu aja. Di sini aku sengaja sisakan segini, ini tuh untuk udara sebab kan ini cuka nanti bersoda. Ini aku tutup rapat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. Silahkan mempraktikkan karena ini simple banget cara pembuatannya dan sangat mudah. Dan jangan lupa apabila kalian suka video saya, maka bisa like. Dan yang belum subscribe, pastikan subscribe. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.